Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu amma ba'd. Yang dikasih iman dan imam dan pendirian dan tansiyah pengurusi surau Baitur Rahman ahli jawatan kuasa surau para asatizah para ahli ulama muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasih sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berlimpah kurnia dapat kita sama-sama solat maghrib berjemaah. Memohon Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kita lakukan itu suatu keperluan kepada kita sebagai orang Islam. Memohon Allah memberikan keberkatan kepada kita semua. Dan syukur kepada Allah, Allah masih memberikan dua waktu kepada kita untuk kita duduk sama-sama mendengar ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Moga-moga dengan kita mendengar ayat Al-Quran, hadis Nabi ini menjadikan hati kita semakin rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin tawaduk kita kepada Allah, semakin kita memahami hukum-hukum Allah, semakin kita bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada rakan-rakan kita yang masih sibuk menjalankan dengan urusan keluarga, urusan pejabat dan sebagainya, tetapi Allah pilih kita untuk berada di surau ini. Allah Ta'ala berikan waktu yang cukup berharga untuk kita duduk sama-sama. Jadi muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasih sekalian, pada malam ini kita sama pengajian juga. Kita menggunakan kitab Di Balik Tabir Kematian karya Imam Al-Ghazali. Kitab ini merupakan cuplikan salah satu bahagian yang diambil daripada Ihya Ulumuddin, sebahagian daripada tajuk yang membicarakan tentang Al-Maut wa Ma Ba'dahu, yang membicarakan tentang zikrul maut, mengingati mati, wa ma ba'dahu, dan apa yang ada selepas kematian itu. Dan kitab ini terbahagi. Bahagian pertama membicarakan tentang kesediaan kita untuk kita mati, apa yang patut kita sediakan. Kemudian bahagian yang kedua membicarakan sebelah kematian kita yang pertama. Dan pengajian kita yang terakhir ialah pada 24/7/2022 pada muka surat 5, pengajian kita yang terakhir pada bulan lepas. Dalam bab yang pertama yang telah kita bincangkan ialah kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Imam Al-Ghazali pada permulaan tajuk yang bab yang pertama ini, dia membahagikan manusia itu kepada tiga kategori. Itu kategori yang tenggelam dalam urusan duniawi. Yang pertama, kategori yang kedua ialah ada yang bertaubat, dan kategori yang ketiga ada yang telah mencapai tingkat arifin. Satu yang lalai dengan dunia, kedua bertaubat, ketiga yang mencapai tingkat arifin. Jadi yang pertama dan kedua telah kita bahaskan. Kita masuk bahagian yang ketiga. Itulah pada muka surat 5, bermula pada perenggan yang pertama. Tapi kita berhenti dua perenggan tu lah. Perenggan yang terakhir bawah kita berhenti. Tapi itu sikit Yang pertama, dengan golongan manusia yang disebut oleh Imam Ghazali, dia hidup dekat muka bumi ini, dia tak ingat tentang kematian, dia merasakan
tidak ada tujuan apapun selepas kematian. Betul-betul di dunia ini saja. Kita mengasuhkan bahawa bila mati ini nanti tidak akan dibangkitkan semula, tidak akan dihisap. Itu golongan pertama. Tenggelam dengan duniawi yang kecil sibuk, itu golongan pertama. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang bertaubat setelah mati dari hidup dah membesar umur 20, 30, 40, 50 ni ada kesedaran dan untuk memperbaiki diri, mengenali diri balik. Itulah kita lah sama-sama, termasuk saya juga, kita yang baru nak mengenal diri, kemudian buat preparation untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita mengharapkan kita golongan yang bertaubat. Cuma yang ini kita masuk peringkat yang ketiga, iaitu golongan arifin. Kita fahamkan maksudnya selepas kita masuk golongan yang kedua, kita akan melangkah kepada golongan yang ketiga. Kalau taubat kita cepat, prepare kita cepat, maka cepatlah kita beralih kepada bulan yang ketiga. Okey, saya bacakan yang pertama, yang kedua kita tarik-tarik. Dia kata-kata pengarang, kata Imam Ghazali, sedangkan orang-orang yang arif sentiasa mengingat kematian, kerana bagi ini kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih. Dan seorang yang sedang mampu cinta takkan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintai. Orang seperti itu biasanya merasakan datangnya kematian begitu lambat, dan ia sangat gembira saat kematian itu datang, sebab dengan begitu ia boleh meninggalkan dunia dapat tinggal orang-orang yang derhaka untuk kemudian berada di hadirat Tuhan semesta alam. Ini seperti diriwayatkan tentang Huzaifah. Menjelang kematiannya, Huzaifah al-Yamani mengatakan, sang kekasih datang kepada orang yang patut, dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Ya Allah, jika engkau tahu bahawa miskin lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sihat, dan mati lebih aku sukai daripada hidup, tolong mudahkanlah kematianku supaya aku dapat segera bertemu denganmu. So, golongan yang ketiga ini disebut oleh pengarang adalah golongan yang sentiasa mengingat kematian, yang mana kematian itu merupakan sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Berbeza dengan kemudian yang kedua, dua tu dia rasa takut, tapi nak tahu nak mati, tapi rasa takut kan, yang buat preparation. Tapi golongan yang ketiga ni kata Imam Al-Ghazali, maksudnya dia memang menantikan kematian. Dia maksudkan dunia ni Allah lambat, memang dia nak mati. Dia memang diri dia tu 100% dah dia sedar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini seperti seorang yang sedang bercinta, mabuk cinta, maksudnya mabuk nak tunggu mati supaya selesai dah dengan dunia ni, tak payah fikir dah. Lepas ni dia nak fikir tentang akhirat. Jadi golongan ketiga ni hidup dia tu fully, dia buat prepare untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak risau bila-bila masa dia boleh mati, dan dia pula mengharapkan supaya kematian itu cepat sampai, supaya dia dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segera. Ini bukanlah golongan kita. Kita ni golongan biasa-biasa je, rasa dosa tu banyak lagi, banyak benda yang kita tak settle lagi kan dekat dunia. Okey, kemudian bawah tu dia kata, kemudian Huzaifah ibn Yaman tu kita dah sebut juga pada pengajian kita yang lalu, ada dikisahkan sikit tentang Huzaifah ibn Yaman. Okey, kemudian peringan bawah tu, jadi di sini kita boleh memahami bila seorang yang bertaubat masih merasa kurang suka atas kematian. Jadi di sini kita boleh memahami bila seorang yang bertaubat masih merasa kurang suka atas kematian. Nanti dia bagi tahu ayat yang pertama tu golongan yang kedua. Golongan yang bertaubat tu dia masih merasa kurang suka untuk kematian. Kalau golongan yang bertaubat takut lagi nak mati, dia kata. Sementara orang yang arif, ini golongan yang ketiga kata pengarang, justru menyintai dan merindukan kematian. So, golongan yang ketiga ni bukan setakat cinta, tapi dia rindukan kematian. Kalau orang bercinta ni, dia lain tuan-tuan. Kita masing-masing ada pasangan masing-masing, yang dah kahwin, ada anak, ada isteri, ada rumah, ada ayah. So, semuanya kita kasih dan kita cintai.
dan hindari merindui. Jadi kalau bisa lama tu rasa cinta tu dikuatkannya, rindu tu rasa nak balik. Jadi golongan yang ketiga ni, yang arif ni, dia menyintai dan merindukan ke kematian. Jadi tak rasa dah dunia ini merupakan tempat yang menggembirakan. Kita lah, bila kita keluar outstation, dah lama teringat dia mengalami nak habis kerja kat sini shift ni. Setahun, dua tahun, tiga tahun nak balik, rasa malas sangat lah. Nak settle je lah, apa yang ada dia bagi settle nak balik. Perasaan tu, bila kita buat diri di tempat orang, sebab kita nak balik ke tempat asal kita. Begitu golongan yang disebut sebagai golongan arifin ini. So dia mengharapkan sangat, rindu sangat untuk pulang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kematian itu sangat dinantikan. Tetapi yang lebih tinggi darjat, okey, dia berhenti dekat situ, dekat kematian itu dibagi maksudnya tiga golongan lah. Kita dah faham kerangka itu. Kemudian Imam Al-Ghazali dia top up lagi satu, dia tambah lagi satu. Bermula daripada ayat tetapi itu dia memberikan gambaran ada sebenarnya, walaupun dia bahagikan manusia itu kepada tiga golongan, tapi sebenarnya ada satu yang lebih lagi tinggi daripada yang ketiga. Kata Imam Ghazali apa dia kata? Tetapi yang lebih tinggi darjatnya daripada mereka, daripada mereka adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Dia kata, tetapi yang lebih tinggi darjatnya daripada mereka. Mereka itu maksudnya golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, kata Imam Ghazali, adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, sehingga ia tidak memilih untuk tetap hidup atau segera mati untuk dirinya. Ini level yang atas lagi pada level yang ketiga kata Imam Ghazali. Kalau level ketiga tadi, dia tu rasa macam dunia ni dah tak berguna dah, rasa nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, matilah cepatlah, berapilah dunia ni, tak naklah kecoh-kecoh dunia berapa nak bertemu dengan Allah. Tapi Imam Ghazali dia bagikan kepada dia pun ada satu lagi kata Imam Ghazali ni yang lagi tinggi pada itu. Yang tertinggi darjatnya ialah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, sehingga ia tidak memilih untuk tetap hidup atau segera mati untuk dirinya. Dia tak mengharapkan, ni level paling tinggi, hidup pun dia tak harapkan, mati pun dia tak harapkan. So berbeza, golongan yang ketiga yang hebat arifin tadi, dia mengharapkan kematian. Tetapi yang lagi tinggi ni, hidup pun dia tak harap, mati pun dia tidak harap. Maksudnya dia serahkan, dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia cukup redha ni itu pada tahap yang tertinggi. Bagaimana mudah kita nak faham. Tuan-tuan yang minat tengok bola kan, kalau orang yang tak minat tengok bola, dia nak tengok tu berapa menang, tengok Barcelona, Liverpool menang berapa, dia nak result. Dia nak result lah sahaja. Itu orang yang kurang minat. Tapi sebenarnya orang yang minat main bola, dia pergi kedai mama tengok bola, dia punya feel itu untuk main-main tengok bola, menang kalah tu dia dah nombor dua dah sebenarnya. Tetapi kegembiraan dia seronok dia tu, dia disuruh dengan proses dia yang disuruh. Menang kalah tu nombor dua, keluar main bola tak kisah. Walaupun mungkin dia penyokong Liverpool, tapi menang pun bagi dia bagus lah. Tapi kau kalah pun tak pun, dia nak tengok proses bagaimana tu main. Orang ni ngelecik, orang ni bawa, orang ni bawa terus, itu orang ni pula bawa, orang ni pula bawa. So dia enjoy tu, enjoy dengan proses. Ini level paling tinggi. Level paling tinggi apabila dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup dekat muka bumi ini senang pun dia seronok, susah pun dia seronok, diuji oleh Allah pun dia seronok, tak diuji pun dia seronok. Ada isteri dia seronok, tak ada isteri pun dia seronok. Ada anak dia gembira, tak ada anak pun dia gembira. Dia dah berada pada dekat redha dengan apa yang Allah tentukan bagi dia, dan itu dia paling seronok. Kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita ni berdakwah, ada kerja yang kita buat,
ada amalan yang kita buat untuk kita bawa bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahuwataala. Allah ni tak tengok apa result. Ha, tengok. Ini level yang tinggi ni. Allah tak tengok. Katakan kita berdakwah macam Nabi Nuh alaihi salam. Dia berdakwah 950 tahun. Dia berdakwah. Tapi yang ikut dia berapa puluh orang saja. Tengok. Nah, Allah dia menilai proses itu. Bagaimana dia berdakwah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah memberikan kefahaman tentang agama, akidah, pegangan cerita tentang dunia, basyir wa nadhir, ceritakan tentang hidup dan akhirat, ceritakan tentang peringatan-peringatan. Allah tak tengok berapa ramai orang yang nak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah nak tengok sejauh mana usaha yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, ini level yang tinggi. Itulah kehidupan golongan yang tertinggi ini, kata Imam Al-Ghazali. Kita hidup dekat dunia ni, kita dah sampai dekat hal tak, kerjalah apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita cerdik, pandai, mungkin pangkat kita besar sikit, jadi pengurus ke, jadi engineer, jadi lawyer, jadi pengarah sana, pengarah sini, bos sana, syarikat, syarikat pun banyak, satu syarikat, dua syarikat, empat, lima syarikat kita buka. Ketika itu kita mengurus, bukannya kita fokus pada nak untung je, nak itu ini, tengok perkembangan saja, tetapi kita enjoy the process itu. Dengan kita mentaati perintah Allah, buat semua kita buat yang terbaik, apa-apa yang kita buat itu adalah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap step yang kita buat, so kita dah berada pada level itu. Bukannya kita macam nak kerja untung sangat, kita nak kerja kemasyhuran atau kita nak kerja pangkat, tak. Benda tu kita dah tolak tepi. Tapi sebenarnya kita enjoy dengan proses yang dibuat itu. Proses yang berjalan itu. Result itu kita kemudian. Kalau kita lah, kita ada staff. Contohnya berapa orang staff. Kita bagi tahu staff kita, okey, ujung tahun ini siapa yang dapat achieve begini, 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 kita akan bagi reward. Banyak ini, begini, ini. Tapi kita ada staff yang betul-betul dia kerja, dia akan kerja untuk reward itu. Satu. Yang itu golongannya yang ketiga. Tapi kita ada staff, dia memang kerja ikhlas untuk itu dibuat yang terbaik. Dan kalau kita bagi reward pun dia ambil, tak bagi reward pun tak apa, dia memang ada itu betul-betul ke kita. Berbeza penilaian kita, betul. Kita akan rasa lain. Kalau kita ada pekerja yang macam lain, sebenarnya kita tahu dia ni kerja ni memang betul-betul dia ikhlas. Dia tak mengharapkan reward, tak mengharapkan itu, tak mengharap. Betul-betul dia masuk dalam proses dia kerja tu, dia enjoy, dia buat terus. So ini dia yang terbaik pekerja ini. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah, kalau kita boleh sampai pada level ni, itu yang terbaik. Apa yang kita buat, letaklah kat mana. Kerja kita nyapu sampah pun kita bersyukur, kita buat yang terbaik. Ikhlas, kerja buat gerak pun okey. Apa kerja lah, jadi pengarah ke apa, okey, itu terbaik kita buat. Sentiasa kita tu mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serahkan segala-galanya kepada Allah. Itu dikatakan sehingga dia tidak memilih untuk tetap hidup atau segera mati untuk dirinya. Hidup pun okey, terus. Kalau mati pun okey, dia tak agak sangat mati, hidup apa, dia akan terus bekerja. Dia akan buat yang terbaik, kata Imam Al-Ghazali. Sebab segala sesuatu yang paling ia sukai ialah apa yang disukai oleh Tuhannya. Okey. Sebab apa? Ya, level yang ini, manusia yang begini, kata Imam Ghazali, yang paling ia sukai ialah apa yang disukai oleh Tuhannya. Maksudnya, Allah nakkan hidup lama, apa itu yang dia suka. Dia boleh hidup terus. Dia beramal dan berkhidmat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini level yang paling tinggi. Kalau kita tengok sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada antara sahabat Nabi ini yang hidup dengan Nabi, dia mengharapkan syahid. Ada mengharapkan syahid. Pergi nak pergi pulang badan, dia tak, ya Rasulullah doakan aku syahid. Pergi pegang Uhud, pergi dia doa minta Nabi supaya itu syahid. Berani untuk syahid itu untuk mati. Tetapi Nabi SAW dia ada umur kanan, sahabat-sahabat yang rapat dengan dia, macam Abu Bakar, Umar, orang yang betul mengkapat dengan Nabi. Dia nak bersama dengan Nabi itu dalam waktu hidup di dunia ini.
Dan dia rasa dia tak nak dia mati bila dia boleh berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, ni jenis macam ini. Ni level yang tinggi ni. Dia tak kena nak mengharapkan syahid, tapi dia nak bersama dengan Nabi, mempertahankan Nabi, berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar bila mana turunnya ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan iza jaa'a nasrullahi wal fath. Ini dah duduk dekat Madinah lama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu nak masuk Mekah, ambil Fatihi masuk Mekah, kemudian turun ayat iza jaa'a nasrullahi wal fath. Apa boleh datang bantuan daripada Allah wal fath, kemenangan. Orang Islam pada ketika itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua gembira. Allah kita dah berjuang lama dapat rizal. Dia sampai kepada rizal kata menang, tak dapat masuk Mekah semula, menguasai Mekah. Tetapi berbeza dengan Abu Bakar Siddiq. Apabila dia dengar ayat itu pun semua orang gembira, tapi Abu Bakar Siddiq dia menangis. Dia semua menangis. Sahabat dia menangis. Dan Abu Bakar, what's the problem? Dia tak ada masalah. Dia ada orang berbila dengan wahyu. Dia kata apa yang boleh aku baca daripada wahyu ini menunjukkan baru Nabi sallallahu alaihi wasallam dah agak lama. Haa, tengok dia punya baca dia tu. Dia baca dengan Nabi itu lain cara baca. Dia bukan tengok satu lapis, dia tengok layer 2, layer 3, layer 4 supaya dia enjoy duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan dengan Nabi itu yang dia seronok. Kalau dia syahid dulu pun biasa dapat duduk dengan Nabi, tapi sayang dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada pada dia paling tinggi. Dan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia itu, kalau Abu Bakar ini iman dia itu ditimbang dekat sebelah dan iman kamu semua letak dia pun juga ada iman Abu Bakar Siddiq. Haa, itu level dia. Nanti yang level pun ada pada level yang teratas ini. Begitu juga Umar Al-Khattab. Ketika mana dia sebut Nabi mati, dia Umar ni dia tahu lah jenis backhand lah, jenis kasar sikit. Ya, dia kata siapa kata Muhammad mati, orang pedang pun nak potong kepala dia. Tapi bukan maksud ini tak terima kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi nak ceritakan betapa cinta dan sayang dia tak boleh dengar sesuatu benda yang buruk terhadap Nabi. Dia tak nak dengar tu. Nabi kalau ada siapa-siapa usik, jangan. Tu dia penting kan, cinta sayang nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu penting. Kerangka yang dibina sahabat-sahabat yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan, kefahaman dia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Orang seperti ini sudah meletakkan cinta dan kesetiaan yang mendalam pada maqam atau tingkat kesempurnaan tawakal dan redha sebagai sasaran akhir perjalanan hidup. Kata Imam Ghazali, yang jenis yang tertinggi ini dia meletakkan pertama cinta dia. Cinta, kemudian kesetiaan dia pada level yang paling dalam sekali, iaitu pada maqam dan tingkat kesempurnaan tawakal. Kita ni ada tawakal, tawakal kepada Allah, tawakal sebut je tawakal kan, sebut tawakal, tapi sebenarnya bukan tak tawakal kan, tak apa-apa nak tawakal kan. Tapi yang level ini dia kesempurnaan tawakal, betul-betul dia tawakal semua 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal juga tak 100%, mungkin 60-70, tapi ini dia sempurna tawakal dia. Dan redha, tawakal satu, serah pada Allah, kemudian dia redha. Maksudnya apa Allah nak buat, it's okay, dia akan terima seadanya. Dan apa yang Allah tentu, itu yang terbaik, itu yang dia suka. Untuk dia menyaga, dia suka, alhamdulillah. Untuk rugi, menyaga syarikat ada 10 kena tutup 5, rugi, itu dia syukur, alhamdulillah. Itu boleh dia, dia reka. Ini berada pada level ini. Menyangka, rugi, tutup 3 syarikat, alhamdulillah. Ada disebut alhamdulillah.
Itu level politik Imam Al-Juwayni yang dia mencari kata-kata syukur. Syukur yang dia syakur, dia syukur. Bila Nabi SAW dikomen oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah dia tengok Nabi ini semayang sampai bengkok-bengkok kaki. Kemudian Aisyah dia kata, bukankah kau ni ya Rasulullah, ufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara, engkau ya Rasulullah dan diampunkan dosa yang lalu dan juga akan datang. Dah kumpul dah masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia nak semayang sampai bengkok kaki buat apa? Maka Nabi SAW sebut, apakah aku nak abdan syukur? Jadi salahkah aku nak menjadi abdan hamba, seorang hamba yang singkatnya syakur? Jadi ulama dia bahas beza syukur dengan syakur. Apa boleh sebut syakur? Dia bukan daripada level yang tinggi daripada syukur-syukur, alhamdulillah kan. Tapi apa boleh syakur tu dah kumpul masuk syurga Allah, tapi dia tetap boleh, dia enjoy dengan proses itu. Itu level yang tinggi. Kemudian disebut kat sini, so kesempurnaan tawakal dan redha sebagai sasaran akhir perjalanan hidup ni. Bukan kalau tadi sasaran akhir perjalanan hidup dia nak mati kan. Sebenarnya kita ni tak adalah tawakal dan juga redha. Apa kalau tentukan? Alhamdulillah. Menang kalah dia punya tim, alhamdulillah. Mati enjoy kan proses itu. Sebab orang yang tenggelam dalam urusan duniawi sekalipun, ia tetap memperoleh manfaat dengan mengingat kematian, iaitu dengan cara menjauhi dunia. Dia ada di sini. Betapa pun ingat kematian itu mendatangkan pahala dan kebaikan. Biarpun ingat kematian itu mendatangkan pahala dan kebaikan. Yang tinggi ini tadi. Maksudnya walaupun ingat kematian itu mendatangkan pahala dan juga kebaikan, sebagaimana golongan yang ketiga dia kata, sebab orang yang tenggelam dalam urusan duniawi sekalipun, ia tetap memperoleh manfaat dengan mengingat kematian, iaitu dengan cara menjauhi dunia. Maksudnya kalau masuk golongan yang tinggi ni, duduk kat dunia, duduk terus pun tak mati pun tak apa, tetapi dia duduk dekat dunia ni dalam keadaan dia tidak terikat dengan keindahan dunia. Maksudnya dia menjauhi dunia, dia akan ingat juga kepada akhirat, walaupun dia tak minta mati, tak dapat mati. Itu yang dimasukkan oleh Imam Al-Ghazali. Soalnya, ingat kematian jelas dapat mengganggu ketenteramannya dan mengurangi kesenangannya. Soalnya, ingat kematian jelas dapat mengganggu ketenteramannya dan mengurangi kesenangannya. Jadi yang level ini, kalau diingat pula kematian pula, pasal ingat mati macam geng lah, golongan ketiga ni, tapi bila ingat kematian ni, dia akan mengganggu ketenteraman dia. Jadi macam redha tu kurang, ikhlas tu kurang, tawakal tu kurang, seolah tak percaya dengan apa yang Allah janjikan. Jadi dia tak nak ingat kematian. Dia hidup kat dunia ni tak perlu ingat kematian. Biar dia redha dengan apa Allah tentukan. Kalau dia mati, alhamdulillah. Kalau suruh terus berkhidmat, terus dia berkhidmat. Tu dia lagi tinggi. Jadi dia kata dapat mengganggu ketenteraman dan mengurangi kesenangannya. Yang mana bila dia ingat mati tu, senang dia pun jadi kurang. Bukan senang dengan duniawi, tapi senang ketenangan pada diri dia. Sedangkan sesuatu yang merosakkan kesenangan dan kenikmatan manusia adalah sarana keadaan menuju ke keselamatan. Kalau sedangkan sesuatu yang merosakkan senang nikmat dunia, maksudnya apa yang dia plan dengan redha, dengan tawakal pada Allah itu adalah keadaan untuk dia lebih selamat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau diingatkan tentang mati, ingatkan tentang kesenangan dunia, asal benda-benda tu dia rasa macam agak mengganggu dia. Dia letakkan redha dan tawakal tu paling tinggi. Jadi habis tajuk tu kan. Jadi kita dah nampak kerangka yang Imam Al-Ghazali bagi. Ada tiga golongan. Golongan
Hanafi dan Ibnu Qayyim diridho dan tawakkal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulilah kita tepuk dari masing-masing tanya iman kita ni dikirim dari pelik yang bermakna yang datang masjid ni semua muka beriman ahli-ahli syurga semuanya kan insyaAllah kita ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ayat Quran yang sebut maka sebut wahasyiri lazina amanu wa amilus salihat. Wahai Muhammad, kamu berilah kebijak gembira pada orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Golongan yang gitulah golongan yang bertaubat. Hanya lahum jannati tajri min tahtiha al-anhar. Bahawa bagi mereka semua itu disediakan syurga yang jannati tajri min tahtiha al-anhar. Syurga, bawah syurga itu ada air mengalir. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu. Allah rekodkan dalam Quran. Bila mana kita ni esok, kita ni ahli syurga, so masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan. Ketika mana kita ni diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki dalam syurga, makanan-makanan, minuman dalam syurga. Rizqan qalu hadza allazi ruziqna min qabl. Kita sambil-sambil duduk nanti ya, pengusi jumpa dengan SU, SU jumpa dengan imam, imam jumpa dengan mirat, sambil-sambil duduk dan syurga nanti duduk itu sembah-sembah datang bidadari, dia hantar makanan, hantar buah-buahan. Dia kata kalau hal yang dia rosakkan amin kau, dia kata mam, dia kata pengusi, ini dulu kita makan eh. Sama-sama kita nanti ya kat surah Abdul Rahman tu mana lipat kata Al-Quran itu suasana yang akan berlaku dan syurga nanti. Kullama rizqan qalu hadza allazi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabihan. Maksudnya Tuhan akan datangkan benda yang sama, makanan yang sama. Dia makan dekat syurga itu dekat, yang kita makan dekat dunia dekat syurga itu kita dapat benda tu yang kita makan. Dia dah nanti kita bawa sambil nanti inilah kau-kau kita dah syurga nanti ya. Ok, kita masuk orang tajuk lah. Tajuk seterusnya keutamaan mengingat kematian dan dalam semua keadaan. Apa keutamaan kita ingat mati dalam semua keadaan? Apa keutamaan dia? Nabi SAW bersabda, yang pertama dia buatkan hadis, aksiru min zikri hadhihi al-ladhi. Sering-seringlah mengingat sesuatu yang merosakkan kelezatan-kelezatan. Jadi dia bawakan hadis ini, dia tak tujulah pada level yang paling tinggi tadi. Tapi level ya, yang pertama, kedua, ketiga ni kita boleh ambil faham lah daripada hadis ni ya. Nabi menyebutkan hadis riwayat Tirmizi, sering-seringlah mengingat sesuatu yang merosakkan kelezatan-kelezatan dunia ni. Kita kena sering ingat sesuatu yang boleh merosakkan kelezatan. Dia kata maksudnya rosaklah kenikmatan-kenikmatan dengan cara mengingat kematian, sehingga terhentilah kecenderungan kamu kepadanya, lalu kamu fokus terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rosak nikmat-nikmat bila kita hidup dekat dunia ni, macam-macam nikmat yang Allah bagi seronok kita dengan rezeki, rezeki dari sudut uangnya, rezeki pangkatnya, rezeki rumah, rezeki anak, rezeki isteri, rezeki adik-beradik, rezeki kenderaan. Jadi bila kita ingat tentang kematian ni, kata Imam Al-Ghazali, maka kita akan slow down sikit. Aku ingat nikmat-nikmat tu bila kita ingat mati, dia akan rosak, slow sikit. Kecenderungan kepada dunia tu dia akan jadi slow sikit. Lalu kamu fokus terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Itu dikatakan aksiru min zikri hadhihi al-lazzat. Sering-seringlah mengingat sesuatu yang merosakkan kelezatan-kelezatan. Maksudnya ingat apa? Ingat kematian. Bila kita ingat kematian tu dalam sesuatu yang kita buat seronok lazat dunia tu, dia akan slow sikit. Nah, kalau kita nak buat jahat pun ada peluang untuk banyak sekali ni. Kita nak mati ni tak lama ni, nak temukan Allah Subhanahu wa taala, jadi dia slow sikit kat situ. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ni hadis yang kedua dibawa oleh Imam Al-Ghazali, kata law ta'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu adam ma akaltu min hasamina. Apa dia kata? Seandainya
binatang-binatang ternak tahu seperti yang diketahui oleh anak cucu Adam tentang maut, niscaya kamu tidak akan bego-bego muslim dapat, tidak akan dapat memakannya sangat gemuk daripada hadis riwayat Baihaqi. Imam Ghazali dibawakan perumpamaan, kalau binatang-binatang ini dia tahu apa yang akan berlaku tentang kematian, lepas mati tu apa nak kena, dia kata sebagaimana kita ni Bani Adam, anak-anak Nabi Adam AS ini, umat Nabi Muhammad ni tahu apabila kita faham tentang mati, apa yang berlaku sebab kematian, ma'akal tu min hasaminan, kita tak dapat dah nak makan binatang-binatang yang gemuk, tak ada dah kita nak makan lembu gemuk, unta gemuk, kambing gemuk, tak dapat. Sebab apa? Sebab binatang tu dia takutkan kematian. Kalau binatang itu dia faham tentang mati, binatang pun dia kata takut, buat preparation untuk mati. Tapi sebab binatang tu tak faham tentang mati, ialah kita dia makannya dia. Jadi kita kalau ada akhlak tak ingat tentang mati, jadi kita dengan binatang tu, Imam Ghazali tak cakap lah kita ni binatang, tapi mampu mukhalafah. Kalau kita ingat, kita ni macam lebih kurang binatang dia lah. Jadi gemuk-gemuk itu tak ingat tentang kematian. Kalau binatang pun tahu tentang mati, binatang pun akan jadi kurus. Tak dapat kita nak cari binatang yang gemuk. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang akan dikumpulkan bersama para syuhada? Kemudian beliau bersabda, ia ada, iaitu orang yang ingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam. Alasan keutamaannya ialah kerana ingat kematian secara automatik akan menimbulkan rasa tidak suka. Thank you.
Jadi sekalian kita sama sedikit yang pengen okay, okay. Yang pertama tadi bahagian itu keutamaan niat kematian dan semua keadaan Imam Ghazali dibawakan hadis yang pertama supaya kita ni untuk kita punya nikmat dunia ni mengingat hati satu bentuk yang dibawa Imam Ghazali. Kedua, Imam Ghazali dibawa contoh binatang pula. Kalau binatang ni dia tahu tentang mati, so binatang pun jadi kurus. Okay. Ini kita masuk yang ketiga. Yang ketiga dia kata dibawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah ada orang yang akan dikuburkan bersama para syuhada? Para syuhada ni orang yang mati syahid, orang yang berjuang pada jalan Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dia ada, iaitu orang yang diingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam. Alasan keutamaannya ialah kerana ingat kematian secara automatik akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat dengan tipu daya dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Sebaliknya, lalai dari mengingat kematian akan mendorong untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa dekat kalau kita dalam doa kita doa kita ataupun dan Quran sendiri sebut kita dikumpul nak mati sebelum mati ma syuhada mal anbiya mal mursalin, kita akan sebut dalam doa tu supaya kita ni mati dikumpulkan bersama zumratul anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin dan Quran dan hadis-hadis Nabi dalam asar para sahabat para sahabat soleh. Bila dia doa kalau minta mati itu, bila mati besok bangun nak duduk dengan siapa, golongan yang bagaimana, iaitu golongan para nabi, itulah paling tinggi daripada paling tinggi. Kalau manusia itu bawah sikit ke golongan para syuhada. Sebab apa para syuhada? Sebab syuhada ni golongan yang Allah jadikan dia ni tak ada hisap bagi dia, boleh masuk syurga Allah direct. Kalau dia tak ada hutang lah dengan manusia semua settle kan, tak ada isu, dia tak ada dah kira dia syuhada ni terus dia ada fast track untuk masuk syurga Allah SWT. Sebab tu dalam doa-doa dia sebut dengan para syuhada, kita minta tu. Kemudian bawah sikit dia sebut para as-salihin wa syuhada wa salihin, orang yang salih. Tapi dalam hadis ni Aisyah dia dengan para syuhada, sebab syuhada orang syahid ni dia dunia ni dia sanggup mati hidup dan dia sanggup pergi untuk mati. Orang syahid lah pegang sanggup untuk mati. Jadi dia tak kira dalam dunia. Jadi golongan yang able berada pada level tinggi ada tak bersama dengan para syuhada ni selain daripada golongan syuhada? Aisyah tanya, ada tak orang biasa yang boleh duduk dengan level syuhada ni? Yang mana dia ni akan fast track masuk syurga Allah SWT bi ghairi hisab, tak ada hisab perkiraan bagi dia. Maka Nabi menyebutkan ialah golongan yang mana mereka ini mengingat. Ya, ada itu orang yang ingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam. Kalau sehari semalam ni kita boleh ingat paling kurang 20 kali kita boleh ingat tentang kematian. Maksudnya golongan manusia yang ingat mati paling kurang dalam sehari 20 kali dia boleh duduk dengan geng para syuhada dekat akhirat pula besok, dapatlah syafaat fast track masuk syurga Allah. Kalau 20 kali sehari kita sembahyang 5 waktu 5 dan 4, 20. So setiap waktu tu kita ada 4 kali sembahyang qabliyahnya, dalam sembahyang fardunya dan sembahyang ma'diyahnya, kemudian top up dengan kita ada sembahyang duhanya, kemudian kita ada dengan qiyamul lailnya, dengan witirnya. Cukup kalau kita kira sesuatu tu dia boleh merangka dan kerangka ulama dia bahas tadi kenapa 20 boleh dibahagikan kepada 20 bahagian gitu. Tapi Nabi sebut maksudnya 20 kali sehari kita ingat tentang mati, ingat mati kita dah boleh masuk geng para syuhada di hari akhirat kelak nanti. Itu dia kata alasan utamanya kata Imam Ghazali tadi, kerana ingat mati itu secara otomatik akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat dengan
Nanti budaya orang dunia memanglah di budaya berpenuh bila kita ingat mati. Tapi 20 kali tadi, bukan sekali. Bukan kita datang kuliah maghrib ke pun ingat tak lagi. Ini benda prepare ni. Sepuluh besok kita lupa kan. Tapi kena sentiasa lah. Ada lah waktu-waktu tu diberikan. Kemudian dia kata Imam Ghazali, dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Jadi ingat tu dia akan datang. Level yang seterusnya dia akan mendorong kita untuk prepare tentang kehidupan akhirat. Tapi kalau lalai, kata Imam Ghazali, dia akan mendorong kita untuk tenggelam dalam kesenangan dunia ini. Habis kalau tak ingat mati ni, bukan kata 20 kali, sekali dua pun tak ada dalam sehari, habis terus. Kalau orang jenis lupa terus tentang kematian ni, mungkin bila hari Jumaat tu dengan khutbah tu pun ingat, oh, tu jenis tak tercampur dia langsung lah. Tapi tak ada pengajian langsung. Dia memang dunia dia hari Jumaat tu sebab wajib tak ditinggal. Mula nampak dengar kitab Allah, dia dengar Allah, dia rasa ni dah hujung lah. Tapi yang nak ni 20 kali kata Imam, kata Nabi SAW, maka kita akan dapat masuk golongan para syuhada. So tiga poin dah dekat situ kan, yang kita nampak, yang kita dapat dari Imam Al-Ghazali, supaya membina kita ingat kepada itu kematian, keutamaan ya. Kita ingat kematian itu dalam semua keadaan. Ada level untuk melihat pada binatang, level lihat pada orang yang mati syuhada, level untuk kita nikmat-nikmat dunia kita rendahkan. Jadi kita akan tengok lagi yang lain-lain insyaAllah pada kuliah akan datang. So kita berhenti kat sini dulu. Kuliah pada malam ni insyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang. Alhamdulillah, Syekhan Ayu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.